Oke guys, ini saya tunjukkan caranya untuk menggesek stiker sendiri ya guys di rumah untuk cek biasanya cek 5 tahunan atau pada saat balik nama ya guys biasanya diminta untuk cek fisik guys. Jadi ini caranya kita ini saya beli di online guys. Jadi harganya juga murah guys, satunya 11.000 guys. Jadi saya beli sekaligus 3 supaya untuk cadangan kalau geseknya salah ya guys. Jadi Anda oh ya guys, ini untuk Anda beli di online tuh sepertinya resmi guys ya, di itunya ada guys, di kebetulan di Tokopedia guys. Jadi Anda bisa yang sudah ada untuk yang DKI ya, Jabodetabek, itu pakainya sudah pakai cap seperti ini guys. Jadi nanti Anda saat beli bisa memilih pak yang kalau di luar daerah ya guys, saat maksudnya di luar Jabodetabek guys atau DKI, Anda bisa beli yang polosan guys, yang belum ada capnya seperti ini guys. Ini capnya Polantas Polda Metro Jaya ya guys ya, jadi DKI dan sekitarnya guys. Oke, kita ke mobilnya guys untuk gesek guys. Ini saya tunjukkan caranya menggesek sendiri di rumah ya guys, stiker atau kertas gesek. Nah ini udah saya betul udah saya copot nih guys. Ini lagi ini caranya gini guys. Ini kebetulan di mobil Mazda MR ya guys. Untuk mesinnya nomornya di sini guys, nih di sebelah header guys atau keluarnya udara knalpot ya guys nih. Di sini lalu saya tunjukkan lagi tempat rangkanya ya guys. Nah, kalau untuk rangkanya di sini guys. Nah, untuk rangkanya guys, kalau untuk Mazda MR ini guys ada di atas poster nih guys nih. Nih dia poster rem guys, disini nempel disini guys. Nah ini nomornya guys, ini kelihatan guys nih seperti ini betul udah saya tempel ini guys nih. Ini tinggal dirapatkan aja nih, ini nomornya guys, ini manjang gitu terus kita ini guys, kita ini sini aja guys. Nah seperti ini, seperti ini, lalu kita gosok-gosok nih bagian nomornya nih guys di sini guys. Oke, langkah selanjutnya kita persiapkan pensil 2B guys, supaya 2B itu kan bisa ada kereng guys, pensil biasa juga bisa guys sebetulnya. Oke guys, sebelum di tempel seperti ini guys, ini yang ada nomornya tadi guys ya, nomor rangkanya dibersihkan dulu guys supaya nanti lebih enak lebih cepat untuk digeseknya dan ada jelas ya guys. Nah ini proses geseknya kita kasih seperti ini guys, geser-geser gini guys. Nah seperti ini guys, jadi timbul guys ya. Nggak usah takut-takut guys untuk gesek ini guys. Nah itu kan tampak ya guys. Nah ini sebaiknya gini guys, jadi cara geseknya guys, jadi arah kiri kanan aja segini guys. Jadi arah kiri kanan, kiri kanan terus guys ya, seperti ini guys. Jadi arah ke kiri ke kanan aja guys, nggak usah ke atas ya guys. Nah kan seperti ini, nah ini tampak ya guys, nah, tuh seperti ini guys, nah seperti ini guys, jadi arah gosoknya ke kiri ke kanan aja guys, gini guys. Nah, kecuali kalau yang diperlukan baru untuk angka 2 misalnya, itu kan ada ininya nih guys, jadi bisa digini-gini juga guys, nah seperti ini guys. Nah ini guys ya, seperti itu guys. Oke guys, kalau kira-kira udah tampak seperti ini guys ya, angkanya sudah keluar semua, baru kita kletek ya guys ya, baru kita kletek guys, kletek pelan-pelan guys.
Oke guys, setelah kita kletek seperti ini guys, baru kita bawa ke bentuk, kita tempel lagi ke ininya guys ya, ke lembar gesek ya guys. Nah selanjutnya kita tempel di sini guys ya. Jadi nomor mesin ini, nomor rangka yang di atas ya guys, yang terbaik ini nomor rangka di atas nih, nanti ditempel di atas ini guys, seperti ini guys. Nah untuk nomor rangkanya udah saya tempel seperti ini guys ya, nomor rangka. Berikutnya kita gesek di nomor mesin nih guys. Nah ini tadi masih ada nih guys, ini kita gesek, kita copot lagi, kita kletek. Ini stikernya kita kletek lalu tempelkan ke nomor mesin guys, ini di sini guys. Nah ini. Nah ini guys, sudah saya tempel seperti ini guys, ini tinggal kita gosok di bagian ini guys yang ada nomornya guys. Ini. Tadi saya bilang geseknya harus kiri kanan ya, sebaiknya sih kiri kanan guys. Teman kebutuhan guys, tapi saya yang ke arah kiri kanan kanan ya guys, ini tipenya guys sampai dia tampak guys. Nah seperti ini guys ya, setelah di kita gosok kiri kanan nih guys ya, ini seperti ini dan timbul seperti ini guys. Ini setelah jelas terus kita kletek ya guys, ini guys, ini guys, ini kita kletek lagi. Jadi merekatnya ini ya guys, kalau udah sering pengalaman jangan terlalu pinggir-pinggirnya yang ini, untuk lekatnya jangan terlalu supaya mudah di dalam meletaknya ya guys. Ini guys, setelah saya kletek seperti ini guys, tinggal kita pasang, kita tempelkan guys ke tempat yang nomor mesin ya guys, ini nomor mesin ya guys, kita tempel ke sini guys. Nah ini guys, sudah saya tempel seperti ini guys ya. Tampak guys, jelaskan. Nah seperti ini guys. Udah lengkap, tinggal kita bawa ke samsat ya guys. Nah, ini. Tinggal kita isi. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk subscribe dan like guys. Terima kasih untuk subscribe dan like guys. Semoga bermanfaat untuk Anda semua yang ingin menggesek atau menggesek ke dalam rangka mobil dan mesinnya di rumah guys ya, di rumah. Oke, terima kasih.